Ada bang. Tadi kita sudah ketemu, kita juga sudah bertanya, nyampaikan. Pada intinya mereka dari sisi logistik mereka cukup logistik di rumah itu. Kemudian nanti dari kepolisian bersama-sama dari TNI, Pak Jenderal Amir, akan melaksanakan patroli-patroli. Teman-teman pecinta alam tadi, Pak Wali Kota juga dengan Satpol PP-nya nanti akan melaksanakan patroli. Patroli itu untuk memastikan bahwa masyarakat yang tinggal itu betul-betul aman. Yang kedua adalah memastikan juga bahwa tidak ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan kesempatan ini masuk ke rumah mengambil barang-barang berharga milik warga yang ditinggalkan di pengungsian. Itu tujuannya. Kita akan jaga terus ini di pintu-pintu masuk maupun nanti dengan kegiatan menggunakan perahu-perahu karet patroli di dalam. Nanti bersama-sama bersinergi Polri, TNI, sama pemerintah daerah, dan Pak ini Jakarta Selatan tentunya ya. Disini ada Pak Camat, ada Pak Wali Kota, ada Pak Dandramil, ada Pak Binsa, Babin Kamtibmas, ada Pak Kapolres. Saya kira akan nanti bersinergi terus, berkoordinasi dan berkolaborasi untuk menjaga keamanan dan memastikan keselamatan masyarakat, baik yang ada di sini maupun yang ada di pengungsian. Pasti juga masyarakat bantuan. Karena titik kita kan cukup banyak di wilayah provinsi DKI Jakarta Selatan. Sedikit meringankan itu. Pada himbauan kepada misalnya masyarakat untuk menjaga potensi dan lepas sampai ya. Ya, saya kira masyarakat terus mengikuti informasi-informasi khususnya dari BMKG. Bisa kita lebih mengantisipasi lebih awal. Jadi gunanya apa? Satu, guna menghindari kita menjadi korban daripada dampak banjir. Yang kedua, ada juga bisa menyelamatkan barang-barang kita yang ada, sehingga bisa diantisipasi lebih jauh. Termasuk juga nanti petugas-petugas yang ada di lapangan juga akan bekerja bersama-sama dengan masyarakat yang memang berpotensi terdampak banjir. Kita meminimalisir korban dan kerugian materi. Kemarin sih banjir.